kerja fisik dan mental nih pelajar. Ya. Oke, pengumuman pasal 1 hadir semua. Terus juga PX dengan akhir sama. Ya, bagus. Beri aplaus buat teman-teman.
terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, adapun kriteria indikator dalam hari ini yaitu KD3.4 masih sama mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, tapi indikator hari ini adalah menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar. KD indikator keterampilannya yaitu menyajikan hasil diskusi tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran komparatif tipe number head together. Kalau di bahasa Indonesia kan kepala bernomor bersama. Kita akan pakai metode itu nanti. Peserta didik dapat menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar dengan sikap penuh berani, kreatif, tanggung jawab, disiplin, santun, dan mampu bekerja sama. Nah, melangkah ke aktivitas selanjutnya, disimak ya materi pengantar yang akan diberikan. Diharapkan dengan materi ini nanti kalian bisa menjawab tagihan yang ada dalam tugas kelompok ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, terbentuknya keseimbangan harga. Harga keseimbangan atau disebut juga harga pasar itu terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar dalam interaksinya dalam kegiatan jual beli. Nah, harga dan jumlah keseimbangan. Penjual maupun pembeli berusaha untuk melakukan tawar menawar agar tercapai kesepakatan di antara mereka, baik itu dari sisi harga maupun dari jumlah barang. Nah, harga yang disepakati kedua pihak ini antara penjual dan pembeli itulah yang disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Sedangkan berapa jumlah yang mereka sepakati antara penjual dan pembeli itu disebut dengan jumlah keseimbangan atau output keseimbangan, sama dengan jumlah penawaran. Begitupun harga. Kalau kita bahas dari harga, jadi harga dari sisi penjual harus sama dengan harga dari sisi pembeli. Nah, yang mana dikatakan keseimbangan pasar dalam ilmu ekonomi diistilahkan equilibrium. Artinya keseimbangan pasar adalah satu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Menentukan keseimbangan pasar dapat melalui tiga cara. Ya, cara yang pertama dengan melihat tabel. Cara yang kedua dengan melihat kurva. Adapun cara yang ketiga adalah berdasarkan fungsi matematiknya. Kita amati tabelnya. Jadi kadang-kala kita disajikan soal ada tabel permintaan dan penawaran. Nah, ini harganya, jumlah permintaan, kuidenya, kemudian jumlah penawarannya. Kira-kira aku bisa langsung menentukan mana harga keseimbangannya? C, ya, kondisi C, pilihan C di mana harga 800 ribu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang menawarkan. Tabel ini kita buat dalam bentuk kurva. Dari data-data permintaan kita susun dalam kurva permintaan seperti ini. Kita hubungkan titik antara harga P dan Q, jumlah atau quantity. Tapi ingat ya, selalu Q ini sumbu X, P-nya sumbu Y. Kita hubungkan titik-titiknya, kemudian titik-titiknya tadi kemudian kita hubungkan dalam satu garis, namanya garis demand atau garis permintaan. Ini keseimbangan antara demand dan supply-nya. Inilah yang dinamakan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Tadi sudah terbentuk garis D-nya, demand-nya, kemudian terbentuk juga garis supply-nya. Nah, di mana terjadi pertemuan antara garis D dan garis S, itulah yang dinamakan titik keseimbangan. Titiknya berada di tengah harga 800 dengan jumlah masing-masing 700 ribu. Titik ini disimbolkan dengan huruf E. Apa tadi E? Equilibrium atau keseimbangan. Jelas? Mana yang lebih gampang? Tabel atau pakai kurva? Tabel. Ya, tapi anak-anak semua harus menguasai. Nah, lanjut ya. Kita masuk cara yang ketiga.
minggu lalu ya, quantity demand harus sama dengan quantity supply. Jumlah yang diminta harus sama dengan jumlah yang ditawarkan. Itu baru seimbang. Atau bisa juga PD, price demand sama dengan price supply. Harga yang diminta harus sama dengan harga yang ditawarkan. Min 0,03P ditambah 4.000, sedangkan fungsi penawarannya 0,05P dikurang atau min 6.000. Nah, ditanyakan, berapakah titik keseimbangan pasar dan bagaimana cara menggambarkan kurvanya? Titik keseimbangan 10.000 dibagi 0,08, didapat titik keseimbangannya adalah 125.000. Nah, selanjutnya, untuk mencari titik jumlahnya atau QD-nya tinggal dimasukkan dalam fungsi permintaannya. Jadi dimasukkan harganya. Jadi min 0,03P ditambah 4.000, P-nya dimasukkan tadi 125.000. Jadi didapatkan hasilnya bahwa jumlah penawarannya adalah 250 unit. Berarti kita dapat titik keseimbangan pasar berada pada titik 250 unit berpasangan dengan 125.000 rupiah. Nah, kita masukkan dalam kurva keseimbangan bahwa ini ketemu 250 unit berpasangan dengan 125.000. Ingat, jangan terbalik. Ya. Q, P. Q adalah sumbu X, P adalah sumbu Y. Supaya lebih melatih kalian, kita akan bekerja dalam kelompok pakai metode NHT tadi. Number together. Mari kita bekerja sama-sama. Setelah itu periksa, ternyata semua jawaban dari pihak kelompok bernomor 1 semuanya benar.
Oh.